Mas Wah mau ngapain? Kayak mau pindahan aja nih bawaannya, karung, tas, double. Jadi hari ini kita sebenarnya mau mancing teman-teman, tapi diundang seru Bolo Tipit punya orang sini ya. Jadi kita buat televisinya warga sini baru nanti kita mancing kalau udah lapar. Bikin lauk makan, kita bawa bontot dari rumah masak aja. Lauknya kita nanti mancing aja lagi sana. Kalau dapat, kalau nggak dapat makan nasi aja. Cok, cok, mana cok? Cok dulu. Uripnya wa. Ternyata cuma protektornya aja. Mungkin terprotek. Jadi dia enggak nyala, cuma lampu aja. Seperti itu. Jadi enggak rusak. Mainlah kita bisa cepat pulang. Alhamdulillah rusaknya enggak jadi. Ini kita ada lagi yang mau dicatengi. Baru habis ini kita mancing ya sama Mas Tua itu. Senang juga sih bisa membantu orang. Ya kalau kita jujur rezeki itu diganti di tempat yang lain ya. Kalau kita mau nopo ya bisa aja. Tapi ya untuk apa? Ya gitulah. Servis-servisnya tukang. Tukang mancing. Tukang bulu TV, servis elektronik ya kita ini. Ya. Yuk, yuk, yuk. Ikuti kita terus ya teman-teman ya. Ini yang kedua. Tasnya mana rusak enggak tahu teman-teman. Pokoknya nanti tunggu orangnya dulu. Nah ini teman-teman, seperti ini rusaknya. Kata orangnya kalau lama-kelamaan gambarnya makin kecil gini. Makin segini, kecil gini. Udah nampak di atas ini. Garis-garisnya di atas. Garis-garis kemudian ini gambarnya di atas kurang ya segini. Terus jempol ya kurang. Kalau dibiarkan katanya orangnya lama-lama gambar kecil segini. Tinggal palingan sekitar gini lah. Dua atau tiga jari. Tenaga terong. Udah turunkan. Buka, buka, buka. Buka celananya, buka celananya. Udah cepet. Sini aja di sini. Iya, gaya. Kok gitu jadi melet. Panas sosial. Ini ilmu servis TV kita, ilmu lucum. Gak pakai tester. Sebenarnya ada tester, tapi gak pakai tester. Cari itu, cari. Gimana? Nah itu kalau Pastor bilang blendung katanya. Cari itu ya, cari itu. Ada kodenya itu, sok tau ya. Mau gak dia? Buka apa mas? Pon-pon. Pon-pon.
Wih, empon-emponnya banyak. Buka dulu, buka dulu. Ini mendung juga nih. Makin power. Ganti aja. Ganti aja. Video yang satu ini. Duh, abang juragan duren, mau kemana sih? Bawa durennya berkecek. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang udah di spot mancing ini. Kita tadi udah habis benerin TV itu, user-user pens. Soalnya pas pula ini arahnya ke sini memang, arah ke tempat orang itu. Kemudian kita memang arah ke spot yang baru aja saya ketemukan beberapa hari yang lalu. Ada spot trong lembat, mudah-mudahan aja ada lembatnya teman-teman ya. Ini kita cari umpannya dulu nih, Mas Tua nih. Umpannya kita pakai cacing tanah aja teman-teman. Ini kita udah kelaparan juga nih. Ini kalau bisa dapat 2 ekor udah cukup lah. Kita panggang. Kita udah bawa spesial bumbunya. Nah itu. Oke lah. Kita cari cacing dulu ya teman-teman ya. Tuh udah dapat. Kita udah dapat cacing tanah ya teman-teman ya. Kita akan menuju spot. Mana semalam di sini kalau nggak salah. Pindah ke mana, Mas? Sini kalau nggak salah. Ya teman-teman, tempatnya cucian lubangnya mantap, ada 2 lagi itu dalam lubang itu teman-teman. Kita bersihkan dulu ya biar enak kita mancingnya ya. Dalam teman-teman. Udah masukkan cepat pancingnya cepat. Iya masukkan. Cepat.
juga. Lumayan dapat satu teman-teman, sedeng lah sedeng. Sedeng, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedeng lah, mantep. Jadi kita jadi makan. Dalam waktu dalam. Mantap teman-teman, lumayan lah sedeng-sedeng. Baru ini kita nemu rong lembat ya, lumayan. Besar tangan mula. Tua. Mantap. Ayo Mas Tua, kamu bisa. Udah dapat dua. Kita makan lembat hari ini. Gak ada goyangnya, kok malah dapet. Berarti dimakan. Wah, dilek dalam. Lek kecil. Gak enak katanya. Dalam gak itu, dalam aduh terpaksa bawa pulang lah. Tapi kalau gak dalam, lepas aja. Ah, dalam sepertinya teman-teman. Sayang. Enggak dalam bisa dilepas lagi untuk besok-besok. Ana. Halo.
besar teman-teman. Pas. Padahal besar. Lepas. Pelan-pelan. Tadi sikit lagi udah nongol di situ, bisa aja lepas. Piye ke mas tua, mas tua. Udah nongol padahal di depan. Bisa hanya lepas teman-teman. Gak belum rezeki seperti itu ya. Masih mau makan gak ya? Gabus. Gabus tuntung. Gabus, kepala gabus teman-teman. Kirain dimakan. Gak tahu ya, ikan gabus. Pusing ngintip rusuh. Wah, kita telat teman-teman. Gara-gara ngusir lembu tadi, di sana ada lembu. Dalam kubet teman-teman, besar seperti ini. Wah, dapet kayaknya.
Wah, dibongkar-bongkar akhirnya. Apa semua? Ginjal. Dalam teman-teman. Tapi nggak ada pergerakannya ya? Dibawa dalam. Apa ya? Wah, dalam banget sampai jengking gitu mas tua. Apa enggak? Dapat teman, pas, es, sayang teman, berbiar, belum rezeki, rencana memanggangnya gagal teman-teman, hujan, aduh, kita dong, pakai rapi. Aduh. Aduh. Hujan teman-teman. Dapatnya ini tuh. Akhirnya kita bisa lauk. Untuk buat lauk. Jadi apa? Jadi marak kerapinya. Malah hujannya datang. Wah. Gagalah teman-teman. Lain waktu aja seperti ini teman-teman. Gagal mani. Ayo cepet-cepet. Hujan. Ayo cepet selamatkan. Ayo tas-tasnya. Ayo. Karena gagal kita manggang di luar tadi. Karena kita manggangnya di dalam rumah aja teman-teman. Sudah di pelet hati ini. Ya, kita presto aja sekalian. Itu masukkan. Lebih mantep ini. Kenapa? Tangannya sekalian nggak dipanggang. Panggangnya ala rumahan. Kalau di lapangan tadi kita pakai rondo kayak kayu. Ini pakai kompor. Hei. Ha 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 ha
Adik minta mana? Hah? Itu. Oh, itu. Ini hasil mancing kita tadi, teman-teman. Di presto terakhirnya. Gak jadi dipanggang. Di luar. Panggang itu panggang presto. Panggang presto. Ini mas tua ini yang motong-motong. Apa? Potong acak-acakan dong ya. Apanya sakit kali? Ya kan ambilkan. Ambilkan, ambilkan. Tuh, ah. Si mungil itu minta ikan lemat. Oh iya, minta ikan yang mana? Tunggu alas duri ya. Nih ya dek. Wih, mantap. Ikan, ikan, ikan. Sibuk ini makanya. Kalau dia panggil dia. Ambil, ambil, ambil. Ambil nih. Saya enggak dipanasin. Pakai panas mana enak. Sendok, Mak. Tuh. Mau cicipi dulu nih. Mantap banget ini kan ya. Enak. Hah? Enak banget sih dimakan. Ya, enggak, enak. Mantap, Mak. Jauh, kalau dipanggang biasa kayaknya kalah. Lebih enak di presto.